Baik. Soalan yang pertama, kata orang sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin. Maknanya jin tak berpeluanglah nak masuk syurga. Ke gitu? Salah tu. Nah. Maksud hadis ini bukan nak kabur jin jahat, nak kabur kelebihan manusia lebih dari jin. Bukanlah manusia jahat baik daripada jin baik. Bukan. Nak kabur kelebihan makhluk bernama manusia. Kerana itulah tidak ada di kalangan jin dilantik menjadi rasul. Rasul semua di kalangan manusia. Walaqad karramna bani adama, ada 13 sebab. Sungguhnya kami muliakan jenis manusia. Antaranya ialah kami jadikan manusia itu rasul. Tak ada orang lain. Gunung tak jadi rasul, laut tak jadi rasul, planet bulan bintang matahari tak ada jadi rasul. Yang malaikat pun tak ada jadi rasul. Yang jadi rasul manusia, salah satu sebab. Jadi dikatakanlah bahawasanya manusia yang jahat, jin yang baik lebih manusia lagi. Bukan lebih tang jahat tu, lebih keturunan. Faham tak? Nah, kalau perangai dia melawan perintah Allah, lebih jin hak soleh lagi. Batu Nabi kata afdalun nasi arabiyyun. Sebaik-baik manusia Arab. Dalam Melayu apa hak? Ini maksudnya kalau bersamaan. Sama-sama soleh, sama-sama takwa, lebih Arab lagi. Dah kalau Arab minum arak, Melayu semayat, lebih Melayu lah. Itu maksud ni. Faham? Soalan seterusnya.